Yo, what's up guys? Welcome back with me. Kali ini gue pengen unboxing barang yang abis gue beli. Jadi gue pesan di Lazada. Ini dia. Ini adalah mikrofon tipe BY-M1 dari Boya. So, mic ini sudah, ya mungkin sudah familiar dan udah gak asing lagi karena banyak juga yang make. Dan barangnya itu sudah datang beberapa hari yang lalu sebenarnya. Jadi gue juga udah sempat gue videoin. So mungkin langsung aja kita menuju ke unboxing. Let's go. Ini dia mikrofon yang gue beli dari Lazada. Namanya adalah Boya M1. Kalau gak salah ya, gue agak-agak lupa. Ini seharga ya 183.000. Sellernya dari toko Camzone. Ini nggak di endorse atau bukan iklan dan semacamnya, karena ini gue beli guys. Dan ya ini ada alamat gue di sini. Packingnya simple, cuman di packing plastik gitu dan ada sedikit busa. Oke, langsung gue buka aja ya. Oke, bim salah bim. 1, 2, 3. Oke guys, ternyata sudah berhasil kita packing. Dan ya, wow, keren banget guys. Benar-benar keren banget. Coba lihat deh, perhatikan guys, perhatikan. Ini plastiknya ini keren banget sumpah. Tuh lihat deh, bunyinya coba dengerin. Wow, ini plastik keren banget. Oke, kita singkirin plastiknya. Oke, kita buang. Apaan sih, nggak jelas. Ya, ini ada surat. Surat cinta kah? Oh, what, apa ini guys? Oh, ternyata ini. Oh ya, Lazada lagi happy birthday. Ini ada alamat gua, terus ada bagaimana cara melakukan pengembalian. Oh, oke. Ini untuk garansi mungkin. Ya, semoga Lazada menonton ini dan bisa kasih gue sponsor lah, apalah gitu kan, untuk giveaway gitu. Uhuy. Oke, ini dia barangnya. Boya BY-M1. Ini adalah mikrofon yang bisa dibilang, ya, kalau menurut gue cukup mahal, dengan hampir 200.000 guys. Tapi kualitasnya semoga tidak mengecewakan. Gue beli ini karena ya gue ngeliat review-review juga banyak yang bilang ini bagus. Gue udah punya mikrofon yang seharga 50, 75, 100.000, itu gak ada yang cocok buat gue. Makanya gue coba sekarang beli yang ini. Ini dia tampilan boxnya seperti ini. Boya BY-M1, dan di sini ada spesifikasinya. Gue gak terlalu ngerti tentang spesifikasi, apalah itu namanya. Tentang frekuensi, terus tentang sensitifnya dan lain sebagainya guys. I don't care, yang penting ya yang penting isinya lah. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka. Gimana cara bukanya? Karena ini gue tangan satu guys, satunya megang kamera. Oke. Wow, kabelnya sudah nongol. Dan di sini ada kertasnya, guys. Ya, ini dia unboxing. Wuhuhuhu. Ini ada universal. Apa sih namanya? Kayak buku panduan gitulah. Kayak beli handphone kan pasti ada buku panduan. Oke, di sini ada buku panduan yang gua nggak tahu ini fungsinya apa, karena ini menurut gua nggak bakal kepake. Karena yang namanya mikrofon tinggal colok doang sih, setahu gua. Ini ada, oh ada ininya juga ya. Oke. Dan ini dia guys. Ini kabelnya panjang banget ini. Oke, wow. Oke, kalian harus lihat ini guys, keren banget guys. Wow. Pantesan harganya mahal, bentuknya begini. Ini mikrofonnya. Terus ini busanya. Ini kayak converter kali ya. Ini kayaknya nggak bakal pakai deh.
karena kita kan buat di handphone, jadi kita pakai yang ini, yang 3,5 mm jacknya. Nyabutnya keras banget, ngeri patah. Ya ini kayak ada setelannya guys, kalian bisa lihat di sini ada tulisan off, ada tulisan kamera smartphone, gue nggak tahu apa. Nanti gue pelajarin dulu ini, mungkin ada setelannya. Ya jadi isinya ya udah begini aja. Ini ada tambahan jack. Terus ini ada baterainya. Oh ada baterai guys. Ternyata dia dapat baterai. Dan baterainya coba fokus. Ini dia baterainya jenis LR44. Oke, dapat baterai. Ya guys, jadi itu tadi adalah mikrofon BY-M1 dari Boya. Untuk harganya tadi sudah kalian lihat ya, 180-an, hampir 200 ribu untuk sebuah mikrofon, mungkin cukup mahal. Karena sebenarnya kalau kalian ingin membeli mikrofon yang murah itu banyak di pasaran sekitar harga 50 ribuan. Tapi memang gue sengaja cari yang agak bagusan karena ada harga pasti ada kualitas. So mungkin ini adalah unboxing aja. Jadi untuk tes suaranya mungkin ditunggu aja video gue selanjutnya nanti. Gue bakalan tes suaranya karena ini gue belum sempat untuk ngetes guys. Masih banyak banget hal yang harus gue lakuin. Jadi ini unboxingnya dulu. So mungkin thank you buat kalian semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye-bye.